Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya masih semangat kan? Kita bahas seputar ekstrakurikuler yuk. Nah, di sini ada ekstrakurikuler pramuka, tari, marching band, melukis, rohis, dan masih banyak lagi. Di sekolah kalian ada ekstrakurikuler apa aja? Apakah kalian aktif di salah satu ekstrakurikulernya? Kalian tahu nggak sih? Ketika kalian mengikuti ekstrakurikuler, kalian belajar sifat disiplin, tanggung jawab, gigih, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Seperti halnya dengan ekstrakurikuler, kemas atau kreasi mandiri siswa adalah tempat di mana kalian menjadi seseorang yang mandiri, mampu menghasilkan uang sendiri. Karena di kelas, kalian akan diajarkan untuk menyalurkan bakat serta minat kalian. Kalian diajarkan membuat gantungan pernak-pernik hiasan, makanan, desain hiasan, konten YouTube, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan kalian. Kita diajarkan mulai dari mencari bahan, membuat barang, mempromosikan, dan sampai barang itu terjual. Ketika dikemas, kita benar-benar belajar secara asik cara untuk bekerja keras, menghargai sebuah proses. Seperti halnya kesuksesan kelak di masa depan akan terwujud jika kita mau untuk berproses. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan sewaktu beliau masih muda. Dengan semangatnya, beliau berjualan sampai ke daerah lain yang jauh untuk berdagang. Karena kerja kerasnya, Nabi Muhammad menjadi seseorang yang kaya waktu itu, hingga kemudian dianggap menjadi Rasul. Inti dari cerita Nabi Muhammad SAW adalah proses tidak akan mengkhianati hasil. Dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa kita sebagai manusia harus bekerja keras, tidak boleh malas. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105. Dan yang paling terpenting adalah bekerja yang halal. Contoh pekerjaan yang diperoleh secara instan adalah judi. Judi pun adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat 105. Namun, sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut, seperti data di kota X. Dari data itu diketahui faktor penyebab perilaku ini. Padahal, dampak negatif judi sangatlah banyak, diantaranya menjadi malas bekerja, tidak menghargai proses, penghasilannya tidak halal, jauh dari Allah SWT. Untuk dapat menghindari perilaku ini, maka yuk gabung ke kemas. Dari gabung di kemas, kita menumbuhkan perilaku yang baik, sehingga dapat menghindari perilaku yang menentang, seperti judi. Dengan menghargai proses, kita akan tahu bahwa apa yang kita lakukan butuh yang namanya proses. Tetap semangat belajar, bekerja keras, dan jangan mudah menyerah. Salam kemas, yang muda, yang berkarya. Wassalamualaikum.